Selamat datang di Speakers BTH. Di mana pesertanya yaitu dosen, kemudian laboran dan juga asisten dari dua prodi, prodi kesehatan dan juga prodi farmasi. Pelatihan pemeliharaan ini ditujukan untuk memberikan skill atau keterampilan bagi para dosen, asisten ataupun laboran, di mana mereka bisa memelihara mikroskop secara kontinu berkesinambungan dan nanti rencananya ke depan bisa diaplikasikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mempunyai skill salah satunya di bidang instrumen yaitu pemeliharaan mikroskop. Untuk kedepannya, insya Allah di mata kuliah instrumen akan diterapkan bagaimana cara memelihara, bagaimana cara membersihkan lensa, mulai dari bagian-bagian mikroskop yang terkecil sehingga mikroskop dapat digunakan untuk terukur dan nanti menghasilkan hasil yang sangat akurat. Kita ketemu lagi di sesi 2. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai mereparasi, memelihara dari mulai mencuci body mikroskop, kemudian kita membongkar bagian-bagian mikroskop dari mulai yang terbawah sampai dengan bagian kepala mikroskop. Kita buka satu persatu, kemudian kita coba identifikasi apakah ada yang sudah rusak atau memang ada bagian yang sudah patah. Kemudian setelah itu kita bersihkan lensa-lensa, mulai dari lensa cahaya, kemudian diafragma, kemudian lensa objektif, kemudian lensa ukuran. Kita bersihkan satu-satu bagian dalam dan bagian luarnya.